Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupdate lagi mengenai PT Call ini, yang dimana 5 apa sejak IPO ini sudah 5 hari dia terus parah, dan keuntungannya itu sudah mencapai 200 bentar, 200 lebih ini. Kita bisa lihat PT Call teman-teman, keuntungannya itu sudah mencapai 280%, terus harga pada saat initial public offering-nya itu 100, sekarang sudah 380, jadi uang 100.000 menjadi 300 menjadi 340.000, keuntungannya 280.000. Luar biasa ya teman-teman ya. Lihat ini teman-teman, dia baru 1, 2, 3, 4 4 kali sudah arah terus, arah itu adalah authority ke atas, batas kenaikan maksimal suatu saham, dan market cap-nya belum berubah 2 triliun. Untuk bid-nya juga masih cukup tebal, 934.944. Jumlah lot yang sedang ingin dibeli di harga 380. Hari ini mungkin kita cukup hati-hati karena hari ini hari ke-6-nya. Kalau areanya terbongkar mungkin saya akan jual. Jika tidak saya akan tetap bertahan. Untuk ini adalah sekuritas-sekuritas yang melakukan buy and sell. Sellernya ini bisa kita lihat, yang paling banyak menjual itu MG teman-teman ya. Terus hati-hati. Setelah itu kita coba, belum ada analisisnya, secara teknikal juga belum ada. Di sini sih menurut ajaib 1% beli dan ini revenue-nya, net income-nya, profit margin-nya, keuntungannya nih berapa itu? 22%. Dan detail price-nya corporate action pengumuman ada teman-teman ya. Coba kita lihat newsnya. Newsnya. Salah dia. Black Diamond. Black
Diamond Resource Founder. Berita terbarunya belum ada teman-teman ya. Harusnya di sini ada ini. Nah, kita coba reset dulu. Kalau nggak ada berarti ya. Oke, nggak ada teman-teman. Mungkin segitu saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Besok, kalaupun naik atau turun, tetap saya akan mencoba mengupdate-nya. Oke, teman-teman. See you in next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.